Kakang Semar, wonten dawuh. Apa Kakang Semar ngerti lelakon kang dunung negara Ngastina? Wah. Ha nggih mboten ngerti niku lakone napa. Wong kula wau pas pengumuman lakon turu. Dadi mboten mudeng. Kakang Semar ana Bagong sing gebang Nyai Ratu Banowati Ngastina. Wae. Bagong mengkono, Bagong anak kula. Mengkono Semar Badranaya menika mboten badhe klakon, mboten estu mboten yen penyiaran mboten pitados kula ingkang tanggel jawab sebab Bagong niku wiwit gara-gara wau kalih kula. Apa ngono? Lah ora percaya. Bagong ron dene. Nah niki wedhuse. Pripone? Lho, kok kaosmu kuwalik? Waduh. Wah, wis. Dilalah wong nek kesusu kaos barang kuwalik. Kuwi ya kur guyang guyu ora ngandani. Mboyo kan kaose kuwalik Mas cekakaan ra. Wonten dawuh. Apa bener kowe nggepang Nyai Ratu Banowati? Allah, mbok wani gumpes. Mboten kula mboten nggepang. Denayu Banowati. Banowati kok Banowati. Kakang Semar, wonten dawuh. Kula ingkang dados saksi. Bagong menika mboten tumindak ina kados ngaten. Ah, niku pripun niki bapak lho saksine. Kula ora tau tumindak ina. Mong sak ndijiki tumindak kula. Dadi ngambung sinden barang ini wis hal biasa. Sengok-sengok. Dikira ora ana wong weruh. Agena mantune ndeheh nang ngono. Tega-tegan. Kelakuane ra leren-leren. Mboyo kelakuan sing kaya ngono dilereni. Wis semangate wong nyambut gawe kaya apa kaya ra. Semangat marai watuk ngono. Ya wis to yen kaya ngono, wektu dina iki ayo menawa Bagong supaya bisa gawe tentrem negara Ngastina ingkang ana Bagong ngebang Nyai Ratu Banowati. Yen kaya ngono Bagong ayo tak ayomi, mbok menawa pancen ana wujud padha karo kowe. Wis rangguna. Kancing let lap-lap katon lir kencang ngene